Apa yang terbakar ni? Tolong dia. Cepat jaga kau pasal. Jangan. Nak mencerita pasal. Oh, tu dia betul. Nah, orang punya kata poach the egg lah. Poach maknanya kita tak masak, tak overcook it. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ni yang abang nak tanya, abang duduk kat pantai tadi. Macam terbau pula, macam benda terbakar, benda hangus kat rumah, datang rumah ni. Chef Wan! Yalah. Betul, Chef Wan! Ya, saya. Tengah tengok apa tu yang duduk sampai tak ingat benda bau terbakar? Tengah tengok Chef Wan teruja. Oh, rancangan saya. Ni belakang tu apa cerita tu? Saya bau kuat, awak tak cium ke bau dia? Ikan terbakar ke dapur aku ni? Allahuakbar! Allahuakbar! Tali Chef Wan, Chef Wan, tali pun bawa. Nanti. Tali pun bawa, tali pun bawa. Masak mana boleh cocok tingkap ni, Cik Kia, belansir-belansir ni. Kita bila masak ni, yang penting kita nak udara ni. Keluar, masuk. Kalau tidak macam sesak nafas, bila terbakar jadi macam ni bahaya tau. Ni apa lagi ni? Apa dia? Ada pula dapur kat bawah ni. Saya sebab saya senang. Saya ni bukan apa tinggi sangat. Jadi kalau dapur kat sini, saya nak goreng sebab saya peniaga jual kerepek-kerepek. Nak, saya jual... Sabar. Macam ni lah. Satu kan, kita... Bila masak macam-macam tadi kan, semua kena buka luar dan lalu. Nombor dua, lansir kalau boleh jangan pasang. Kalau angin tiup, dia terbakar habis rumah kita. Lagi satu, bila kita masak, tong gas ni jangan rapat sangat dengan dapur. Boleh? Tak boleh. Menyaga-menyaga tak boleh letak dapur bawah. Senang sebab saya tak tinggi. Saya tak apa tinggi. Saya angkatkan balik lah. Menyaga kerepek. Menyaga kerepek, maklumlah. Larat ke ni? Larat ke? Boleh. Tak dapur lama. Macam ni, Cik Kiau, jangan. Lagi satu kan, bila kita kat dapur ni, janganlah. Orang ni kan segala benda boleh letak atas tong gas. Sok panas letak. Kan goreng-goreng mi panas tak ada tempat letak. Kan pop letak macam ni. Kadang-kadang buat bangku. Oh, tak boleh. Ni macam ni, berkelambu-kelambu. Apa? Ni sebenarnya kain batik. Ni kain batik masa saya kecil-kecil. Mak saya lahirkan saya. Jadi bila mak saya tak ada, saya tengok kain, saya tinggal mak saya. Saya boleh tengok awak cakap ni, saya ingat. Ada ke manusia macam ni? Macam-macam awak ni dah. Habis kain ni tak boleh? Tak boleh. Oh, tak boleh. Dia tak maulah. Pasang-pasang kain tutup, bebaskan. Dia selalu ingat jarak kena jauh. Jauh. Jangan rapatkan ya, antara tong gas semua ni, tak nak. Oh, salah. Memang salah. Salah. Kau simpan ruangan pun kita nak udara. Ya, jadi senang. Jadi bila tutup semua macam ni, bahaya tau. Bila jadi apa-apa sikit macam api tadi, boleh pop meletup. Janganlah marah-marah. Kita tengok dia main drama pula. Tak, saya tadi ni cakap ni, janganlah. Bukan saya gagah-gagah, cakap elok. Janganlah nangis. Sebenarnya, inilah ikan yang nak makan hidangan untuk hari ini. Saya dah tak ada apa nak makan dah. Ingat macam inilah. Dah telanja Chef Wan ada kat sini kan. Bukan senang nak jumpa Chef Wan kan. Boleh tak minta jasa baik masak sebarang dua lauk untuk hamba hari ini. Betul kau ni kan. Sebenarnya kau sahaja nak suruh aku masak, buatlah melak-lak menangis kan. Memang perempuan melakon drama ni. Apa yang ada dalam ni? Boleh. Saya dah tahu Chef Wan ni nampak di garang, mulut pepek-pepek tapi hati baik. Memang saya tahu. Macam-macam ada. Nak panaskan minyak dulu? Nak kena panas minyak dulu. Ambil minyak tu. Kita letak minyak panas dulu sikit. Banyak mana? Sikitlah. Agak-agak sudah. Pijak pula kaki kau. Langgar-langgar. Kuat sikit. Kuat lagi. Nak kuat macam mana lagi ni? Lagi. Memang biasa macam tu. Dapur kau antik ni. Dah kata dapur arwah mak. Lama-lama tu. Jangan tengok. Kia ni. Longgar ni tau. Apa yang longgar? Ni dia punya apa? Hose ni punya klip ni longgar ni. Tadi elok je. Nanti. Kia. Abang rasa bau lah. Cium bau gas ni. Agak bocor ni. Boleh dengar lagi. Mana pula gas bocor? Tadi masak ada gas. Iya, tengok tu. Nampak semut, nampak? Kan, bila duduk bawah, nampak semut tu. Serangga suka bau-bau je ni, aku tak nak dia mengayap. Tapi kesian ni serangga ni nak duduk kat situ. Ni bahaya tau, ni bahaya tau. Kita buka dulu. Buka dulu, biar gas dia keluarkan dulu. Ni, boleh bau. Kau tak bau. Tak ada bau pula. Ada satu kia nak cerita sikit ni. Kalaulah kita ni kan kadang-kadang dah kata berjauhan daripada rumah 2-3 hari tak dekat rumah. Tahulah. Jangan lupa tau cabutkan alat atur tu daripada silinder gas tu. Yang tu.
Lagi satu kiang, bila kita berjalan dengan kadang, kita pergi hari-hari balik kampung mana pun, dia rumah tutup, jika ada berlaku kebocoran bila balik aje, ha tercium bau gas lah. Ha. Jangan pakai mancis ke telefon ke atau petik slip apa Swiss. Bila bau saja gas macam tu, cepat-cepat pergi dekat tong gas tu. Cabutkan atuk tu kalau tak cabut. Ya, kemudian cepat-cepat bukakan pintu ni semua. Biar mengalir semua udara ni semua keluar. Tapi kalau lilin tak apalah lilin. Ish, jangan. Kan saya dah cakap. Ya Allah, orang kata punca api tu lilin pun sama. So kita tak nak benda-benda macam tu berlaku. Jadi Kang Kia, kalau kita ada anak ke suami apa bila ada bau gas kuat ni, cepat-cepat keluarkan dia orang duduk kat luar tu. Sebab jadi bila kita keluar-keluarkan tingkap, buka-buka tingkap ni, udara semua dah eloklah. Katalah kan, tiba-tiba semua dah siap semua ni, tiba-tiba ada pula kebakaran kecil. Kita nak buat macam mana? Tu penting tu. Bila berlaku kebakaran kecil, sama juga. Kalau tak tutup gas, tutupkan cepat kepala dia. Kemudian, jangan lupa kita usaha padamkan. Kalau ada fire extinguisher kan, pemadam tu, cuba. Tapi kalau dah terlampau besar sing api tu, tak boleh padam juga. Takkan kita nak buat juga kan? Jadi, kita perlu jerit lah. Jerit api, api, api. Ada anak, bini, laki keluarkan dulu. Lepas tu cepat-cepat telefon. Tahu. Telefon apa? Mestilah telefon bomba. 999. Ai, macam mana awak tahu sangat nombor bomba ni? Dulu daripada kecil sampai ketua ni memang minat orang bomba. Jadi apa yang kau injak-injak ni, Kia? Cepatlah. Pergi telefon wakil pengedar gas Petronas tu. Sekejap. Saya sebenarnya dah tu cara yang lebih menjimatkan. Ni, apa susahnya ni? Ni kan dah tegak macam ni. Kita barengkan dia sekurang-kurangnya gas tu kita boleh jimat lagi 2-3 jam. Saya nak barengkan dia sekarang juga. Eh, hey, Kia, kau dengar ni? Ya Allah, siapa yang mengajar kau benda ni nak baring-baringkan tong gas ni? Tong gas tak boleh baring-baring, misi sentiasa tegak. Faham tak? Benda tu bahaya. Bila kadang-kadang kita pasang api, kalau ada kebocoran, pasang je mancis, dia boleh boom. Bahaya tu. Cara yang betul, kita buka gas tu, sebelum buka gas tu, kita cek api dulu. Api pasang, buka gas pelan dulu. Jadi pelan-pelan, baru dihidup. Itu cara yang betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, yeah. Saya Adam Ali, wakil pengedar gas Petronas. Puan ada pesan gas tadi kan? Ada? Tadi telefon? Ada. Cepat sampai kan? Cepat puan. Apa? Ini Chef Puan yang tukar masak tu kan? Hantar gas kat belakang boleh? Baik puan, baik puan. Puan, boleh saya tukar silinder ni? Sila. Abang rasa kan dek ada bocor lah macam bau ya, tau. Kau tengoklah check kan. Ish. Puan. Regulator dan hos ni tak diluluskan oleh Sirim puan. Tak lulus? Ni, macam ni lah saya beritahu. Sebaik-baiknya kalau kita nak gunakan regulator ni 5 tahun sekali kita tukar. Dan hos ni pula kita tukar 2 tahun sekali. Yang diluluskan oleh Sirim. Ni tak lulus kan ni? Tak lulus puan. Dengar tu awak kalau beli lain kali tengok jangan sebarang beli. Kat luar tu hos banyak yang murah-murah orang jual kat pasar malam tu. Tapi kalau tak ada cop Sirim tu bahaya. Nak jimat. Nak jimat je bukan ingat keselamatan diri. Tukar tak apa-apa tukar kan. Apa pula nak kena semua ni? Jangan risau, tukar jelah. Saya pergi ambil duit sekejap ya. Jangan. Biar bayarkan. Tak apa. Janganlah. Bukan mahal mana pun. Terima kasih ya. Sudah bayar. Sekejap ya. Ni bilnya. Sama-sama. Jadi saya balik dulu ya. Terima kasih dek. Tak nak minum dulu. Tak apalah. Terima kasih. Terima kasih. Bancu. Cepatnya dia buat kerja ya. Betul. Ni balance RM3 beli belacan lah. Terima kasih banyak-banyak. Ni satu abang nak bagi tahu ni, kalau perhatikan diorang ni yang datangnya kru terlatih Petronas ni bukan saja hantar tong gas, tapi diorang make sure dia test. Bila dia larikan sabun atas getah tu kan? Getah tu jadi kalau ada bocor-bocor, dia nanti akan nampak bubble atas tu. Jadi kita tahu. Sebab kadang kita dah simpan benda bersama-sama dalam tong bekam macam ni kenapa nampak? Iyalah betul. Kalau tak tercium bau, tak tahu kan? Yalah. Sesuai penting kan benda ni. Dan lagi satu kalau Kia masak pun gas ni selalu jangan tak tutup habis. Kadang kita masak kita leka-leka tengok TV apa sekali tak tutup habis. Tu membazir gas tu. Kan lagi satu bahaya pun ya. Yalah. Yalah.
Tengok ni Kia, semua dah siap dah. Ya, udang dah dibersih, semua rempah-rempah. Kenapa kena pakai apron? Apron ni bukan apa, kadang bila kita masak nampak kebersihan dia. Oh. Tak payah baju lawa kita beli kain batik sutera ke apa kalau kunyit dah habis kan. Oh, itu tujuan dia. Oh, tapi memang cantik apron ni. Ni kena masak ni lah. Oh, ni resipi ni rendang udang. Oh, rendang udang. Kau tengok Kia, abang masak pekat-pekat macam ni tau. Tak nak cair-cair sangatlah. Kalau kering pun tak nak basah-basah. Bang, tapi ni kalau campur tempoyak pun sedap. Boleh. Kalau abang nak masuk tempoyak ni, abang selalu tak pakai apa tau, jadi kering. Pakai cili padi aje. Jadi dia kuning-kuning. Letaklah lebih kuranglah setengah cawan apa kata cawan tempoyak tu. Pakai pula apa kata udang gala. Itulah dia penonton, bila kita ni masak-masak, Kia, gas tak ada, jangan lupa kita call wakil pengedar gas Petronas yang berdekatan.